Tapi kalau anu kayak mereka, ya, doa Rasulullah SAW. Oke, pertama-tama ini kita syahadat 3 kali, setelah itu sholawat terus. Oke. Puan ngeten mawon. Oke, pertama-tama kita tawais dulu. Kita tawais pergelangan tangan ini. Ini. 2 kali anu kanan kiri, setelah itu 3 nyari ini di sini ini ada titik, ya ini on off nya jadi ini di on kan dulu di titik gitu aja kayak gini. Nah, sini udah terasa, terus kanan kiri 3 nyari sini ya, udah terasa ini. Setelah itu kita twice ini pakai gini aja di batak gitu, terasa gini terus di gini-ginian. Nah, ini twice lagi nih, itu twice. Nah, itu twice batak sini sama dicepret gini. Ini nanti terasa. Ya. Terus semuanya, karena ini saya suruh semuanya kan belum tahu titiknya, jadi ini nanti bisa keseluruhan. Serit. Ini. Serit. Ini yang kanan, yang kiri juga. Kita tuas ini aja. Terus batak semuanya ini. Tuas lagi jari telunjuk. Nah, batak lagi sini. Ini. Ini. Begini kan. Nah, jari tengah juga. Kita tuas. Setelah itu di batak sini. Sweet. Nah, terus ini apa kali? Klik batak sini, jari manis, klik kelingking, setelah itu di telapak ini, tadi di gambar di titik-titik itu tadi kan ada mana yang utan, ya kan? Kalau ini area kepala. Kepala, terus ini ya, bawahnya kepala nih. Kalau ini kaki, dua ini kaki kanan kiri, terus ini arah perut. Kalau jantung tadi adanya di sini. Nah, kita gini kanan i, berhubung nggak tahu titiknya ya, gini kan aja dulu semua itu loh. Ini juga terasa loh, nanti terasa. Nah, gini tidak apa-apa. Berhubung tidak tahu titiknya, nah, ini aja digini-gini aja. Tidak lama kok, 2 sampai 3 menit sudah, insya Allah sudah. Kanan kiri juga ini. Nah, ini tadi kan ada. Nah ini ada jantung. Berhubung tidak tahu ini semuanya aja dulu, tidak apa-apa, biar semuanya normal. Mungkin itu dari telapak tangan aja dulu.
Setelah itu kita timbulkan, tadi kan sudah kita titik-titiknya. Dan ini biar aliran listrik, sebut apa listrik aja, aliran syaratnya biar enggak biar mengalir, kita panasi aja ini. Ini kan sudah terasa panas toh, biar mengalir, bisa disalurkan seluruh tubuh. Ya, setelah itu ini jari tengah sama jempol, ini jari tengah sama jempol, ini saya bisa sambil duduk gini. Nah, ini sudah terasa. Ini nanti listriknya terasa. Ini kan min plus. Nanti sudah terasa panas. Setelah panas menimbulkan aliran listrik. Aliran listrik nanti bisa ceret-ceret gitu. Selaras atau kita sinergikan dengan aliran listrik ini tadi, kita ilahiyahnya. Jadi ini listrik kecil ini kita salurkan ke seluruh tubuh dan ditujukan pada yang keluhan tadi, kalau jantung. Nah, setelah itu kita ilahiyahnya. Jadi syahadat 3 kali, setelah itu selawat. Ya, ini saya sudah terasa kok panas, cerit, masuk ke area yang sakit, yang tidak terasa. Karena tadi kan sudah kita tuais, kita titik-titiknya, jadi kita salurkan energi listriknya tadi menuju saraf-sarafnya. Jadi terutama nanti yang dikeluhan kalau kita gini, nanti terasa panas gitu. Setelah panas nanti bisa lama-lamaan bisa enteng. Enggak lama kok. Mungkin itu lama. Menjalankan insyaallah biiznillah penyakit akan hilang. Selagi berdoa bersama-sama. Makasih.